trees. Ih, lawannya itu udah ada yang GG tuh. GG dalam artian itu dia sering pakai hero itu ya guys ya. Valheim-nya tim kita ya istilahnya dia paling istilahnya dia yakin dan mungkin lebih sering pakai Valheim. Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Let me get them off. Sakit juga ya sensa ya. No bleeding on my flowers. Pulang dulu. No bleeding on my attack powers. The enemy. Your an enemy has been defeated. Keep an eye on the tower. Hey, keep off the grass. Pay attention to middle lane. You have defeated an enemy. Has been defeated. An ally has been defeated. The forest guides me.
No bleeding on my flowers. No bleeding on my flowers! An ally has been defeated. Lazanisnya ngapain? Gigi bener ya. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Focus on the towers. Kok nggak mau dipus kalau tangannya. Catch me if you can! An enemy has been defeated! Ultimate! No bleeding on my flowers! Your team has destroyed a tower! Catch me if you can!
attention to Metal Lane. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Catch me if you can. Ultimate. No bleeding on my flowers. Bentar, kabur guys, kabur. Sebentar. Kabur dulu ye. Mumpung. Catch me if you can. Mumpung Yonnya mati. Kabur dulu, kabur. Save your life. Retreat! An enemy has been defeated. Masalahnya mereka tuh gak mau nunggu ya. Kan udah jelas-jelas gue lagi jalan gitu. Mestinya tunggu bentar, jangan dibuka warnya. Attack Slayer! Your team has destroyed a tower! No bleeding on my flowers! Mantap. Nah, kalau kayak gini itu masih oke lah.
Lagi-lagi guys ya, untuk game ketiga menggunakan Krixi. Kali ini menggunakan Krixi. Skornya juga menurutku bagus, 5-0-11. 5-0-11 itu not bad lah ya, nggak mati sama sekali dari awal sampai akhir. Jadi menurutku bagus sih. Good lah untuk mereka, aku kasih jempol lah. Nah, aku kasih jempol. Ini oke guys. Meskipun awalnya sih masih nggak jelas banget yang pakai Zanis, tapi setidaknya yang pakai Zanis ini masih mau ngisi kekosongan lineku gitu. Kenapa mengisi kekosongan lineku? Karena di saat momen tertentu tuh aku harus nolong Valhen-nya yang di bawah atau nolong Lindis-nya yang di atas. Jadi di saat lain tengahku tuh kosong dan entah itu diserang minions atau diserang sama musuh, itu ada hero dari temen tim satu yang ngisi kekosongannya. Jadi biar gak gampang banget dihancurin gitu loh, setidaknya ada yang jaga gitu. Jadi tadi Zanisnya kelihatan banget ngebantuin, dan observernya Taninya ya, Tani ya yang tanker itu juga bagus banget gitu. Jadi di tim ini menurutku gameplaynya itu lebih, rotasinya itu lebih bagus gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Meskipun misalnya awalnya mungkin ada yang salah jalur atau apapun, tapi itu gampang dibenerin gitu. Karena mereka itu gampang banget, kayak movement-nya tuh gampang, terus apa ya, transisinya untuk jaga lane temen itu juga ada, selalu ada. Jadi istilahnya kalau lane atas ditinggal sama salah satu player kalian atau player kalian itu ada yang pulang ngisi darah atau apa, itu ada satu temen yang istilahnya itu ngebantuin gitu, jagain bentar di saat lainnya itu masih aman gitu, dia udah nge-clearin lainnya gitu. Jadi menurutku tim ini bagus sih rotasinya gitu. Jadi lebih mengisi dan terlihat lebih kompak dibandingkan gameplay sebelumnya. Bagus banget yang game ketiga ini, bagus guys.